Ya, untuk membuka slot citra desa daripada negeri saya ini, negeri Terengganu ini. Nampak saya, bangga betul. Saya cukup bangga. Dan untuk pertama ialah kita nak cerita tuan rumah sendiri. Secara spesifiknya Muzium Negeri Terengganu. Bersama dengan kita Tuan Cik Muhammad Azmingah, iaitu pengarah Lembaga Muzium Terengganu. Dan kita akan bercerita tentang Martabat Muzium Terengganu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa yang nak ucap selamat datang? Cik Azmi nak ucap kami atau kami nak ucap selamat? Patutnya saya yang selamat datang ke Muzium Terengganu. Ya, pertama kali Zara datang ke sini, memang tengok dari segi seni binanya masih dikekalkan ya sejak lama. Dan kita nak tahu jugalah kelainan Muzium Terengganu ini sendiri sehingga kini bagaimana melihat kunjungan para pengunjung yang datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pada semualah yang mengikuti rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi kalau kita bincang tentang Muzium Negeri Terengganu ini dari segi perbezaan, matlamat penubuhan muzium seluruh Malaysia, semua sama dia. Cuma cara persembahan kita, Alhamdulillah di Muzium Terengganu ini, kita kena lokasi kita ini cukup strategik. Jadi persembahan kita juga berbeza sikit dengan muzium-muzium lain. Kita ada bangunan, yang pertama kita ada bangunan utama kita, iaitu blok A, blok B, blok C dan blok D yang menempatkan galeri, ruang pejabat, makmal, segala mudahlah itu, perpustakaan semua ada dekat sana. Kemudian yang keduanya, kita ada kawasan taman. Kawasan taman yang menempatkan 5 buah rumah tradisional. Ini semua yang original ni. Macam yang apa ni, yang Mak Logam tadi, macam Sana Tukulung. Kita buat daripada Kampung Raja Besut. Kita pecah satu-satu dan kita pasang balik kat sini. Rumah tela kat belakang kita ni, kita bawa daripada dalam kota kat sana. Jadi semua ni yang original. Kita tempatkan di sini, kawasan taman kita. Kawasan taman kita juga istimewa. Kita ada bukit, sebuah bukit namakan Bukit Herba. Bukit Herba ni tanam pokok-pokok ubat tradisional Melayu Terengganu. Baik tongkat, Ali, Kacik, Fatimah semua ada kat sini. Dan yang kawasan yang ketiganya, kita juga di Muzium Terengganu ini bukan yang pertama di negara ini mempunyai Muzium Maritim. Muzium Maritim kita tempatkan yang kita pamerkan perahu-perahu secara terbuka. Alhamdulillah kalau pergi nanti ke Muzium Maritim, kita ada 2 buah perahu besar yang sempat kita selamatkan. Kalau dulu sekitar abad yang ke-19, memang Terengganu cukup popular dengan saudagar-saudagarnya yang memiliki perahu-perahu besar yang berlayar ke Nusantara ataupun Melia Archipelago. Jadi dah perahu besar dah pupus. Yang sempat kita selamatkan ada 2 buah di Muzium Terengganu, iaitu Pinis Dogo dan juga Pinis Kobel. Okey, kompleks Muzium Terengganu ini adalah kompleks muzium terbesar di Asia Tenggara, iaitu 27 hektar, betul? Untuk sekarang ini dah 23 hektar. 23 hektar. Okey, dari aspek seni bina dan seni reka bentuk, ia berbeza dengan muzium negeri-negeri lain. Kalau boleh ceritakan sedikit tentang reka bentuk. Jadi sekarang ini memang dah konsep kerajaan. Apabila dah terbina Muzium Negeri Terengganu ini dengan konsepnya iaitu rumah yang berpeleh. Jadi kalau bangunan kerajaan di Terengganu sekarang ini dah memang disyaratkan kena ada pelehnya. Yang kita tengok kan rumah tela ni. Jadi konsep daripada rumah tela ni, kita besarkan je saiz dia kepada bangunan yang 3 tingkat, 4 tingkat tu. Jadi kita besarkan saiz dia. Konsepnya masih konsep tradisional. Yang tu. Kita tahu jugalah dari segi kita tahu muzium ini salah satu tarikan tempat pelancongan juga kan. Jadi bagaimana sasaran untuk Jabatan Muzium Negeri Terengganu sendiri? Katanya kabarnya sasaran 200,000 pengunjung untuk tahun ini. Dapat tak mencapai sasaran itu dan apa lagi nak menghidupkan kembali kedatangan pengunjung kepada muzium ini? Apa mungkin aktiviti-aktiviti yang dijalankan? InsyaAllah sasaran kita yang sasarkan itu insyaAllah kita akan capai. Untuk makluman tahun ini saja, kita dari segi jumlah pengunjung berbanding dengan tahun lalu, iaitu pada Januari, kalau tahun lalu kita ada lebih kurang 8,000, tapi tahun ini 16,000. Dah ada peningkatan. Itu juga dengan bulan Februari, lalu dulu sekitar 12,000, tahun ini dah naik meningkat jadi pada 24,000. Jadi meningkat agak banyaklah pada tahun ini. Jadi antara program ni yang kita buat untuk menarikkan orang ramai ini, untuk menarik orang ramai ke Muzium Terengganu ini, kita ada tahun ini kalender aktiviti kita ada 19. Kita ada 19 tinggi yang kita buat sepanjang tahun. Itu yang kita janji pada orang ramai. Tapi kita ada juga yang secara ad hoc pun kita ada. Tadi saya lupa nak maklum tadi, keistimewaan muzium kita ni di Muzium Terengganu ni, kita dah lokasi kat sini ya. Sebenarnya berbeza muzium lain apa dia? Kita ada satu keistimewaan selain daripada jalan raya, nak datang ke Muzium Terengganu juga boleh melalui jalan air. Daripada Pasar Kedah Payang terus menyusul Terengganu mendarat kat jeti kita. Memang ada di sini. Ada. Itu yang jalan darat je. Laut pun boleh kan? Ikut sungai pun boleh bersenggan. Lebih kurang setengah jam lah daripada Pasar Kedah Payang sana.
Okey. Yeah. Kalau dari aspek perancangan, biasanyalah kalau muzium itu mesti ada rancangan tahunannya. Yeah. Kalau di Muzium Negara, sekarang ini telah berlangsungnya pameran raja yang di Pertuan Agong. Di Muzium Terengganu bagaimana untuk tahun 2019? Untuk 2019 kita ada 19 aktiviti yang kita janji kepada orang ramai. Yang sekarang ini kita dah langsungkan dah 9 aktiviti. 9 lagi 10 9, lah. Ada lagi 10. Hari ini saja kita ada dan sekejap lagi kita ada treasure hunt. Kayuhan, kembara warisan Kayuhan Mahajerah. Sekejap lagi kita akan ada kan, dia akan berbasikal sampai ke Kuala Terengganu, kemudian patah balik ke sini. Dia orang mencarilah melawat-lawat tempat sejarah di sekitar Kuala Terengganu. Dan penghujung bulan ni kita ada lagi night at museum, bermalam di seronok tu, bermalam museum. Bermalam di museum ni, yang ni memang memang ramai yang cuba yang berminat, tertarik berminat untuk mengintai program ni, tapi kenyataan tu terhad. Dan malah daripada Thailand, daripada Rusia Rejabat, daripada Thailand, ialah turut serta dalam program. Tahun lepas dah ikut, tahun ini ikut lagi. Dia minta 60 orang tapi kita bagi just 20 orang sahaja. Jadi maknanya peserta-peserta akan datang ke sini. Dia akan dia ada beberapa program untuk aktiviti untuk diorang. Jungle trekkingnya. Okay. Kemudian kita bagi makan ubi kayu. Kalau tengah ubi kayu cucuhnya lah. Kita ada nanti. Kemudian dia akan bermalam dalam galeri kita. Tidur di sini? Sebesar-besar tu? Tidur dalam museum kita. Jadi kita siapkan. Jadi kalau hotel ada, kan museum pun ada hotel juga. Dan bersama dengan orang ramai itu, ya kita akan tempatkan diorang dekat galeri kita. Okey. So, keselamatan tak ada masalah ya. Insya-Allah semua terjamin ya. Terjamin. Dan untuk maklumat juga, besok kita akan ada perasmian pameran literasi kewangan. Okay. Kita bersama dengan Museum Bank Negara. Okey. Dan bulan 9 nanti kita ada lagi pameran auto show. Jadi kau nak datang nanti, ada sebuah kereta tu tahun 1854. Pemiliknya orang Terengganu? Pemiliknya ada orang Terengganu, ada orang luar. Tapi nak tahu, kereta lama lah. Kereta lama, kereta memang kereta klasik. Nak tahu, kena datang. Pada bulan 9 ini, kemudian kita ada lagi Festival Collect. Festival Collect. Collect ni perahu collect. Perahu collect. Kita akan ada festival collect, lomba perahu collect, dan juga kita ada juga aktiviti-aktiviti air. Seperti kata orang kat Terengganu, kalau orang luar panggil tangkap itik. Kalau Terengganu, igat itik. Dalam air. Itu dia. Saya pernah sertai, tapi saya dapat 2 ekor je. Ada 2 ekor je. Tak menang. Janji ada walaupun 2 ekor kan. Tahun ni boleh cuba. Okey, dari segi kalau kita tengoklah tahun depan semua sedia maklum. Tahun Melawat Malaysia 2020. Mungkin komitmen itu bagaimana Jabatan Museum mengambil kira untuk terus menambah baik lagi dari segi infrastruktur mungkin di museum ini sendiri? InsyaAllah. Sebenarnya dari segi perancangan museum kita ni, kita tak adalah macam jabatan-jabatan lain. Yang mana dah ada kata orang, kerjanya gini. Tapi di museum ini tak, kita yang rancangkan. Kita yang create program-program yang kita nak buat, dan selalunya kita akan ambil kira program-program kita ini mengambil kira pelbagai peringkat masyarakat. Baik kanak-kanak ke orang dewasa ke orang muda, semua kita nak. Jadi program kita yang kita rancang kepada tahun depan ini merupakan semua peringkat masyarakat. Kita nak tarik orang semua datang ramai-ramai ke museum kita ini. Apatah lagi dengan tahun Melawat 2020 ini, insyaAllah kita ada beberapa program yang kita kira lah. Batu Bersurat masih lagi di sini? Batu Bersurat yang merupakan ikon Museum Terengganu yang masih lagi ada di Museum Terengganu dan akan terus kekal di sini. Yang di sini tu merupakan yang original. Kalau yang tengok kalau dekat Bulatan Ladang ke Bulatan Ladang tu besar sangat. Kita dah belikalah ya. Museum-museum lain, museum negara sekali pun, yang tu cuma replika saja. Yang original aslinya di sinilah. Asli museum. Kita bawa balik sini pada Julai 1992. Bawa balik ke sini. Setelah merantau beberapa tahun, 1923 ke Singapura. Kemudian 1967 ke Museum Negara masa itu, sekarang ini Jabatan Museum Malaysia lah. Dan bawa balik ke sini pada Julai 1992. Selain pada Batu Bersurat, apa lagi item-item di dalam yang bahan sejarah yang menjadi tarikan yang specialnya di Terengganu, kena datang ke Terengganu untuk tengok? Yang kita tahu Batu Bersurat banyak sekarang. Kalau kata sebut apa yang kita pamerkan di Museum Terengganu, semuanya special, semuanya menarik. Kita ada sekarang ni dengan beberapa galeri di Museum Terengganu, kita ada selain Batu Bersurat itu, kita ada tekstil. Kita juga ada mempunyai koleksi tekstil yang agak banyak. Itu termasuk mahabah tekstil. Baik songketnya, kain limanya, kain pelanginya, semua ada kat sini. Kemudian tu kita ada juga koleksi kraft ataupun senjata. Yang banyak di sini. Kemudian kita juga ada galeri petroleum. Itu merupakan galeri pertama di Museum Terengganu. Mula-mula kita pindah ke sini tahun April 1986 tu.
Galeri yang pertama di Museum Terengganu adalah Galeri Petroleum. Petroleum, ya? Ya. Yang tu dia sama dengan Petronas. Oh, iyalah. Banyak kan negeri ini, negeri hasil minyak. Ya, betul. Dijuti, kan? Okey, kalau dari segi kita tengok kawasan di sini kan, sangat spesifik, sangat-sangat strategik pembinaannya. Kalau kata tadi, pengunjung daripada darat, dari laut boleh datang juga, kan? Okey, dari segi antara kemudahan-kemudahan lainnya ada di sini, infrastrukturnya bagaimana? Okay, dari segi infrastruktur. Dari segi kita tahulah, untuk menarik pelancong, kita nak juga ada orang kata kemudahan dari segi ya, tandasnya yang baik, ruang solatnya, kan? Bagaimana? Alhamdulillah, sebab konsep muzium kita ini merupakan konsep lawatan berkeluarga. Iya. Sebab itulah, bukan saja nak datang pernah tengok pameran, tetapi juga sesuai untuk berkeluarga. Kawasan taman kita pun ada untuk berlindung, beriadah ada. Jadi, apa saja kemudahan-kemudahan yang kita ada di sini, surau kita ada, di luar kita ada, dalam bangunan kita pun ada. Kemudian itu, dari segi itu, kita juga ada juga kemudahan kereta api, tram. Itu biasanya untuk orang, untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, orang-orang tua yang tak berapa nak lari, tak nak berjalan itu, ataupun yang kerja masa itu, dia boleh guna tram tu untuk meronda kawasan kita. So, sangat luas. Dari segi tandas, alhamdulillah saya rasa. Atas ada mana-mana ada tandasnya. Itu juga dengan apa ni tong-tong sampah. Terjaga kebersihan tu. Okey. Okay. Bagaimana pula untuk cabaran untuk kita kenalkan apa ikon tradisi semua sekali ini kepada generasi muda secara kata-kata terakhir. Ringkasnya. Memang Museum Terengganu ni apa aktiviti saja apa saja aktiviti yang kita buat adalah untuk menaik orang mas. Sebab itu kita ada program outreach dan juga outreach. Macam outreach ni kita sasarkan kepada golongan yang mana susah nak datang ke museum. Kita pergi kepada mereka. Oh, itu yang menarik. Atau gimana macam kata sekolah-sekolah di luar bandar, kita pergi kepada mereka. Kita buat museum kepada mereka. Dan cara itu mereka akan datang ke museum. Dan juga kita nak sebagai pusat pemeliharaan dan juga kearifan tempatan di Museum Terengganu ini, kita dalam proses untuk melahirkan pakar-pakar di Terengganu. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Azmingah, iaitu pengarah Lembaga Museum Terengganu, bercerita dan berkongsi informasi tentang Museum Negeri Terengganu ini. Kita boleh naik bot datang ke sini. Boleh. Tak payah darat, kan? Lain sikitlah feel dia. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Lepas ini kita banyak lagi akan kami kongsikan kepada anda. Dan selamat pagi, Malaysia.